Dalam pada itu, penduduk mempersoalkan sikap lepas tangan penyandang kerusi Parlimen Shah Alam, Khalid Samad, yang didakwa lari dari kawasan berkenaan. Sedangkan isu banjir yang menghantui penduduk sebelum ini masih belum nampak jalan keluar. Dia kena sentiasa turun dekat kawasan ini. Bukan masa ada nak pilihan raya ke baru kita nampak beraya. No. YB ini kena faham. YB ini adalah wakil kepada rakyat. Rakyat melantik dia. So jadi jangan tunggu nak ada sambutan baru datang. No. You datang dekat kawasan you. Dia pun tahu rakyat dekat sini lepas tiga penggal marah pada dia. Terutama lepas banjir tu hari. Orang nak jumpa saya diberitakan, orang-orang wakil rakyat PH ni biasalah. Nak jumpa pun susah, tak menyelesaikan masalah. So apa yang dia buat, bila nak pilihan raya sekali lagi, dia lari tempat lain. Macam kita, Barisan Nasional, kita tak buat macam tu. Khalid Samad menjadi Ahli Parlimen Shah Alam selama tiga penggal dan kini bertanding di Parlimen Titiwangsa di Ibu Negara.